Bangau Sakti Jilid 15 Kemudian si gadis pemimpin menyuruh seorang gadis yang lebih muda mengambil satu dos obat dari dos obat itu, ia ambil dua butir pil obat berwarna merah, ia berikan pil obat itu kepada B.E. Kunbu sambil berkata, pil obat ini adalah dari pegunungan-pegunungan dan pantai-pantai telaga, dia mengatakan bahwa pil obat ini di samping dapat menyembuhkan segala luka-luka di dalam tubuh, juga dapat menambah tenaga. Aku telah melukai kau, aku mengganti kerugian dengan memberikan kau dua pil obat yang mustajab ini. Lalu ia mengambil secangkir air teh dan disuruhnya BE kunbu telan pil obat itu. Sebetulnya BE kunbu masih curiga, tetapi setelah melihat wajah gadis itu, ia sambuti dua pil obat itu sambil berkata, Terima kasih, tetapi aku belum ingin makan sekarang, biarlah aku simpan baik-baik. Ketika itu BE Kunbu kebetulan melihat isi daripada dos obat tadi di samping beberapa kitab kecil dan pada atas kulit kitab tertulis Kuigo Anpitchek, buku ajaib yang telah diburu, dikejar, dibuat perebutan oleh para jago-jago silat di kalangan Bulim dengan tak disangka berada di depan matanya. Bukankah karena kitab Kuigoan Pipcek itu, banyak jago-jago silat telah menjadi korban ia hampir tak peraya akan penglihatannya. Ia buka matanya lebar lebar dan melihat lagi. Melihat sikapnya be kunbu yang demikian itu, si gadis berkata sambil tersenyum, sebelum ibuku meninggal dunia, dia hanya mewarisi lima butir pilobat ini. Aku telah berikan kau dua butir, kini hanya ketinggalan tiga butir lagi. B.E. Kun Bu hanya berseru, oh iya angkat kedua tangannya memberikan hormat. Lalu jalan masuk ke kamarnya, ia tidak mendengar jelas kata-kata gadis itu, karena ia dibikin bingung oleh kitab Kuigo Ampit Cek di dalam dos obat tadi. Pergi ke Kuil Banhut di pegunungan Golbiye San mencari guru. Ya kitab Kui Goan Cek tersebut telah memakan ratusan, bahkan ribuan jago-jago silat selama 300 tahun belakangan ini, dan telah menimbulkan gelombang hebat di kalangan bulim. Dengan diam-diam ia berjalan masuk ke dalam kamarnya, dan berusaha menenangkan perasaannya, tetapi hatinya tetap tak tenang. Gaya tarik kitab Kui Goan Pitcek itu hebat sekali, meskipun ia belum mempunyai jalan memperoleh kitab itu, tetapi ia sedang memikirkan dengan jalan apa ia bisa memperolehnya. Berkali-kali ia bangun dan hendak pergi menanya gadis pemimpin tentang kitab itu. Tetapi untuk sekian kalinya ia mundur lagi, ia memikirnya hendak meminjam kitab itu. Tetapi ia mundur maju akan akhirnya ia kembali lagi ke dalam kamarnya. Kemudian seorang gadis yang termuda datang masuk ke dalam kamarnya dengan wajah berseri-seri ia menghampiri B.E. Kunbu dengan sikap yang wajar ia pegang tangannya B.E. Kunbu dan diseretnya sambil berkata, Ayo, ikut aku, pemimpin kami ingin bicara dengan kau. B.E. Kunbu terperanjat menyaksikan sikap yang berani dari gadis yang muda belia itu, dan ia menanyailah ingin bicara apa, Si gadis hanya membetot tangannya BE Kunbu dan berkata, "Aku hanya disuruh memanggil kau, apa yang hendak dibicarakan aku tidak mengetahui." "Baiklah," kata BE Kunbu. Si gadis itu berkata sambil menghela napas, "Sebelum guru kami meninggal, dunia ia paling benci orang laki-laki dan pemimpin kami sekarang pun benci laki-laki." BE Kunbu berpikir, apakah gadis pemimpin itu berubah pikiran atau dia ingin menceburkan aku ke dalam sungai? Sambil berjalan, gadis itu menanyai, "Apakah kau mengetahui namaku?" BE Kunbu menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku tak tahu." Si gadis berkata sambil tersenyum, "Kami semua mengenakan pakaian putih, apakah kau tahu sebabnya?" "Soal itu aku pun tidak tahu," kata BE Kunbu. Kau ini orang bodoh. Semua kau tidak tahu kata si gadis. Be Kunbu tidak menyahut dan juga tidak tersinggung dikatakan bodoh. Lalu si gadis berkata, "Maaf, jika aku kata kau bodoh sebetulnya aku yang salah. Jika aku tidak memberitahukan kau, kau tidak mengetahui." Be Kunbu tersenyum dan berkata, "Kalian sebetulnya dari mana?" Kalian pergi ke kota Kateng untuk urusan apakah? Kami datang dari lembah Pahuaho, dan kemana kami akan pergi, kami tidak tahu jika kau ingin mengetahui, sebentar kau tanya pemimpin kami, kata si gadis. B.E. Kunbu mengerutkan kening, dan menanya lagi, lembah Pekhuamok itu di mana letaknya? Lembah itu cantik permai pemandangannya dengan daun-daun pohon yang rindang, rumput yang hijau dan segar, Bunga-bunga yang beraneka warna, kelinci-kelinci yang berlarian, kupu-kupu yang berterbangan, dan telaga yang bening airnya, kata si gadis. Mereka lekas juga tiba di kamar si pemimpin dan si gadis pemimpin itu sedang duduk termenung memegangi gitarnya. "Kakak, dia telah datang," kata gadis yang membawa datang BE Kunbu itu. Si gadis pemimpin mengangkat muka dan tersenyum, "Sebetulnya aku tak ingin menyusahkan kau lagi." Tetapi, ada suatu urusan yang aku ingin tanya kau, apakah kau sudi menjawabnya tanya gadis pemimpin itu? B.E. Kunbu menyahut, sebutlah urusan apa. Jika aku tahu, aku tentu dapat menjawabnya. Di manakah letaknya pegunungan Koat Chongsan? Pegunungan Koat Chongsan jauh dari sini, letaknya di sebelah timur dari Provinsi Cekiang, Kalian bisa pergi ke sana dengan perahu ini mengambil jalan menuju ke kota Cintang, lalu mendarat untuk pergi ke pegunungan itu, jawab B.E. Kunbu. Apakah kau pernah pergi ke pegunungan itu? tanya si gadis pemimpin. B.E. Kunbu mengangguk sudah pernah pergi dua kali, katanya. Jika demikian, kau tentu mengetahui tentang lembah Pekyun yang sempit, kata si gadis pemimpin dengan wajah berserif teri. Be Kunbu terkejut, dan ia berpikir pada setengah tahun berselang ketika aku mengantar Petyun Hufke sebelah timur provinsi Cekiang untuk berobat, aku pernah dengar dia mengatakan bahwa dia tinggal berdiam di lembah Petyun yang sempit itu. Urusan penting, apakah gadis ini punya yang memerlukan dia pergi ke lembah Petyun? Aku ingin mengetahui seluk beluknya. Lalu ia menanya, menurut penglihatanku. Siochia dan Siochia-siochia lainnya tidak mirip orang-orang yang biasa berkelana. Sebetulnya, dengan maksud apa kalian hendak pergi ke pegunungan itu? Si gadis pemimpin menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku menjadi besar di dalam lembah pek dan tahun ini aku berusia 17 tahun. Selama itu, aku belum pernah meninggalkan lembah pek Ketika ibuku hampir meninggal dunia. Ia berkata kepadaku bahwa aku harus pergi ke pegunungan, keacauan, untuk menjumpai seseorang. Itu adalah pesan ibuku yang aku harus melaksanakannya. Siapakah gerangan yang kau hendak jumpai di keacauan itu? Tanya be kunbu dengan senyuman yang terpaksa. Si gadis pemimpin menjawab, "Aku harus menjumpai seorang sitio, tetapi aku tak tahu namanya." Ibuku pernah melukiskan wajahnya. Jika aku lihat orang itu. Aku dapat mengenalinya. Dengan tak tertahan air matanya mengucur keluar dari kedua matanya gadis itu, ketika ibuku meninggal dunia dia suruh aku pergi ke pegunungan Koacongsan dan mencari orang itu di lembah Pakyun dan mainkan beberapa lagu dengan Kim ini untuk dia mendengarnya. Be Kunbut terengang dan berkata, gitarmu itu mempunyai pengaruh suara yang luar biasa. Mustahil kau dapat memetik dengan sesukanya untuk orang lain mendengar. Dengan khidmat gadis itu berkata, itulah pesan ibuku, mengapa aku harus mainkan gitar ini untuk didengar oleh orang itu, aku tak mengetahui tetapi barusan aku telah mainkan suatu lagu untuk kau mendengar dan aku telah menyaksikan dengan kepala metu sendiri akibatnya terhadap kau. Aku kira aku mulai mengerti maksud daripada ibuku. Maksud apa itu dasak be kunbu? Ibuku tentu sangat benci orang itu, dan dia menghendaki aku mainkan gitar ini untuk melukai dia. Jawab gadis itu. Be kunbu mengangguk dan berkata, hektometer. Untuk memikin dia menderita dan terluka, mungkin juga membinasakan dia. Oleh karena itu, aku sekarang merasa serba salah. Apakah aku harus mencari orang itu atau jangan? Semenjak kecil aku diajarkan ibuku memainkan gitar ini, dan ketika itu aku pun tak mengetahui akibat dari lagu-lagu yang aku mainkan. Aku telah mempelajarinya dengan tekun. Ketika aku menjadi dewasa, aku lihat kitab kuingin piccek, dan aku baru mengerti bahwa lagu-lagu yang aku dapat mainkan banyak gunanya. Sebelumnya aku masih tidak peraya akan manfaat daripada lagu-lagu itu. Tetapi setelah melihat kau terluka, aku insyaf akan kebenaran urayan di dalam kitab Kui Goan itu. B.E. Kunbu merasa gembira, karena gadis itu nyinggung nyinggung soal kitab Kui Goan Ia terus menanya, tetapi mengapa lagu-lagu yang kau mainkan tak dapat mempengaruhi kau sendiri? Si gadis sambil tersenyum berkata, "Di dalam kitab Kui pit cek tertulis ilmu toap pan-yok kong atau ilmu ajaib, membuat diri menjadi kebal. Dengan memahami itu, aku tak dapat dipengaruhi kata gadis itu." Be kun bu terpaku mendengar penuturan itu. Ia berpikir ilmu toap pan-yok kong itu betul-betul sakti. Dengan ilmu itu, orang dapat mengatasi segala sihir dan sebagainya. Melihat sikap yang ganjil dari Be Kunbu, si gadis tersenyum dan berkata, "Mengapa kau bersikap seperti seorang dulu?" Be Kunbu tersadar dari lamunannya, ia tersenyum. Bagaimanakah jika aku minta kau menolong aku tentang suatu urusan? Tanya si gadis. Xiao si telah memperoleh kitab Kuiguan Picek, dan aku yakin bahwa sedikit sekali jago-jago silat dapat menandingi kau jika kau telah dapat pahami ilmu-ilmu yang tertera di dalam kitab ajaib itu. Aku tak mengerti mengapa kau masih minta pertolonganku. Dengan mengawasi wajahnya, Be kun si gadis menjelaskan dengan hikmat. Semua ilmu-ilmu yang tertera di dalam kitab kui oan itu, aku telah dapat ucapkan satu persatu hurufnya. Tapi yang aku pelajari hanya ilmu Toa yok hian Kong saja, dan mainkan gitar ajaibku. B.E. Kun Bu ingin mengatakan bahwa ia tak peraya akan kata-kata itu, tapi ia tidak ingin menyinggung gadis itu dengan menyatakan isi hatinya, ia hanya tersenyum dan menanya lagi, di samping pergi ke pegunungan san untuk mencari orang itu. Xiao Chia ingin mencari siapa lagi ia menanya demikian karena ia khawatir jika ada sesuatu yang bersangkutan dengan Pek Yun Hui, penuh ongnya. Si gadis galeng-galeng kepalanya. Tidak ibuku hanya suruh aku mencari orang Shityo itu seorang, jawabnya. B.E. Kunbu masih belum merasa puas ia menanya lagi, apakah kau mengenal seorang gadis Shipek? Si gadis menggeleng-gelengkan kepalanya, aku hanya mengenal ibuku dan gadis-gadis yang mengikuti aku ini. Dan aku sekarang kenal kau. Apakah kau bernama Be Kunbu? Be Kunbu terperanjat dan heran mengapa si gadis pemimpin itu ketahui namanya? Dengan kedua mata, terbelalak ia menanya, dari siapakah kau mengetahui namaku? Si gadis tertawa dan menjelaskan, "Barusan kau telah dilukai karena mendengar lagu dari gitarku." Lalu aku menawarkan diri untuk mengobati luka-luka di dalam tubuhmu, tetapi mula-mula kau menolak. "Betul kata BE Kunbu. Setelah kau terluka karena gitarku, kau membenci aku," meneruskan si gadis itu, dan dengan congkak kau berkata, Aku B.E. Kunbu tidak menghiraukan soal mati atau hidup Apakah itu bukan kau yang memberitahukan kepadaku? B.E. Kunbu tersenyum Sekarang ia ingat mengapa gadis itu mengetahui namanya Ia berpikirat Gadis ini betul-betul pintar dan cerdik Ia hanya belum pernah keluar dari tempat kediamannya yang terpencil Maka ia kurang pengalaman jika ia banyak berkecimpungan di kalangan Kang Ong dengan kepandaian yang telah dipunyai dan dengan berlatih menurut petunjuk-petunjuk dari kitab Kui Goan dia pasti menjadi seorang jago silat yang lihai sekali. Guruku pernah mengatakan bahwa orang yang baru keluar dari rumah perguruan dan bertindak masuk di kalangan keng, on, oh, harus bertindak waspada, karena jika menjumpai orang yang jahat, kita dapat tersesat dan terjerumus di dalam jurang kemusnahan. Gadis ini masih hijau dalam pergaulan, dan tak mengetahui duri-duri di dalam dunia yang luas ini, dengan mudah dia bisa terpikat oleh orang yang jahat lalu ia. Teringat akan saudara seperguruannya, Li Giok yang telah terjerumus, dan ia bergidik memikirkan nasib sucinya itu. Melihat Be Kunbu melamun lagi, si gadis menegur. Apakah yang kau benangkan? Dengarlah kisahku ini. Kami semuanya menjadi besar di dalam lembah Hok, dan inilah untuk pertama kali kami keluar oleh karena itu banyak urusan kami tidak mengerti pesan ibuku senantiasa kuingat di dalam otakku, ibuku benci semua orang laki-laki, tetapi setelah menjumpai kau, aku mulai. Ia tak meneruskan. Ia segan mengucapkan kata-kata tentang perasaannya terhadap B.E. Kunbu ia menanyai aku minta kau membawa kami pergi ke pegunungan ke apakah kau sudi? B.E. Kunbu menundukkan kepalanya ia berpikir agak lama. Ketika ia angkat kepalanya lagi, kedua metu yang jeli dari si gadis mengawasi ia dengan sikap yang merayu sukmanya, ia menarik napas. Dan sambil teleng geleng kepalanya ia menjawab Aku masih ada urusan yang penting belum diurus, aku tak dapat menyertai kalian ke pegunungan itu. Ia tak dapat meneruskan kata-katanya itu ia melengos dan mengawasi air sungai yang mengalir deras. Si gadis pemimpin itu tidak serupa Pek Yun Hui yang sikapnya agung atau serupa Li Cheng Lo yang selalu menimbulkan perasaan kasihan. Pek Yun Hui yang agung dan cantik jelita adalah laksana salju dan es Cheng lo yang mungil dan polos serta menawan hati adalah laksana bunga haitang dihembus angin ketika hujan gerimis membasahi tanah. Tetapi gadis yang ia hadapi adalah laksana bunga. Teratai putih di tepi telaga yang luas ia tampaknya suci murni tetapi mulia dan meriah, ia tak dapat menebak isi hatinya. Penuh iakan itu membuat si gadis duduk terpaku, untuk beberapa saat ia tak bicara, ia terus mengawasi wajah dan sikapnya BE Kunbu, sehingga BE Kunbu menjadi serba salah. Kemudian BE Kunbu bertindak keluar dari kamar itu. Ia masuk lagi ke kamarnya, ia pejamkan kedua matanya untuk menenteramkan hatinya, tetapi hatinya tetap berdebar-debar cemas akan keselamatannya gadis-gadis itu yang baru saja melangkah ke dalam kalangan Kang Ong tanpa pengalaman apapun juga. Bagaimanakah jika mereka menjumpai orang-orang yang jahat dan kejam ia juga sangat khawatir tentang kitab Kui Goan jatuh ke tangan orang-orang jahat dan tak mengenal peri kemanusiaan ia membayangkan yang runtuh di bawah tangan jago-jago silat yang tak mengenal peri kemanusiaan yang berhasil merampas kitab Kui Goan itu. Semua gambaran itu menegangkan ia ia pun menyesal telah menolak menyertai mereka, mungkin jika ia menyertainya. Ia senantiasa dapat memberi petunjuk atau nasihat bila mereka bertindak keliru, dan terutama ia senantiasa dapat memperingatkan mereka menjaga baik-baik kitab Kui Goan Pit Cek agar tidak terjatuh ke dalam tangan penyamun atau perampok, atau jago-jago silat yang kejam dan jahat tetapi berbareng ia pun membayangkan gurunya yang berada di dalam bahaya, yang mana ia harus tolong dulu ini membuat ia gelisah. Perahu terus berlayar dengan pesat sekali, dan ketika perahu tiba di kota Kateng, hari sudah menjadi senja. B.E. Kun loncat ke darat setelah menghaturkan terima kasih. Segera perahu berlayar terus, ia mengawasi perahu itu dengan harapan pada suatu hari ia dapat berjumpa lagi dengan si gadis pemimpin tadi atau gadis-gadis lainnya itu. Wajah dari gadis pemimpin itu tetap terbayang-bayang di dalam pikirannya dan ia memenangkan hal-hal yang terjadi selama ia berada di atas perahu. Demikianlah ia berdiri di tepi sungai dalam lamunan, dan ia tak mengetahui beberapa lama ia melamun. Angin menghembus agak keras, dan ia sadar dari lamunannya ia berseru, Hei! Be kunbu! Be kunbu! Urusan penting belum Ia pikir lagi keselamatan gurunya, ia bertindak maju dan ketika ia membelok di suatu tikungan dari jalan ia melihat seorang Hua Oshio beberapa depa jauhnya dari ia. Hua Oshio itu memegang satu mangkok nasi terbuat dari tembaga, dan datang menghampiri ia dengan tindakan yang tergesa-gesa, lalu menubruk B.E. Kunbu. B.E. Kunbu lekas-lekas mengegos, tetapi si Hua Oshio menyambit ia dengan mangkuk nasinya sambil tertawa. Tempat nasi tersebut dapat memuat 5 liter beras, dan angin daripadanya ketika dilontarkan ke arah tubuhnya. B.E. Kunbu menghembus keras sekali secepat kilat. B.E. Kunbu menangkap tempat nasi dari tembaga itu dengan kedua tangannya. Melihat Carol B.E. Kunbu menangkap tempat nasinya yang beratnya lebih dari 100 kati demikian ringannya, si Hwoshio terkejut ia coba merebut kembali, tetapi B.E. Kunbu membentak, tahan. Taisu, tangkap kembali milikmu bentakan itu dibarengi dengan sambitan tempat nasi itu ke arah si Hueshio. Lemparan itu dilakukan dengan sekuat tenaga, dan segera dadanya Bek E. Kunbu dirasakan sakit, dan darah keluar dari mulutnya. Sebetulnya, setelah ia terluka di atas perahu, ia belum sembuh betul, sekarang ia mengerahkan banyak tenaga, maka lukai ukanya menjadi hebat lagi. Si menyanggap pi miliknya, dan ketika melihat B.E. Kunbu keluar darah dari mulutnya, ia tertawa gelak-gelak, dan berkata, A.I. Anak kemarin, kau gegabah. Apakah kau kira tempat nasi ini enteng? Meskipun B.E. Kunbu seorang peramah, tetapi ia senantiasa tidak sudi dihina, mendengar ejekan si Oshio, ia menjadi murka ia tak menghiraukan luka-lukanya. Ia kata, aku dan Taisho tidak kenal-mengenal, satu pada lain kita tak dapat bicara tentang soal budi atau dendam, tetapi mengapa kau tanpa alasan menyambit aku dengan barang yang berat itu? Si masih tertawa, lalu ia menjawab, aku hanya ingin menguji silatmu. Tetapi jika kau tidak tahu diri dan tidak ingin lekas-lekas lari, aku khawatir jiwamu tak terjamin lalu ia lari pergi dengan membawa tempat nasinya. Be kunbu merasa heran mengapa ia diganggu demikian rupa. Tetapi ketika melihat caranya Hua Xiao itu berlari-larian, ia segera mengetahui bahwa Hua Xiao itu sedang mabuk arak. Ia merasa sakit di dadanya. Ia teringat akan pilobat yang diberikan oleh si gadis pemimpin di atas perahu. Ia ambil satu butir dan segera ditelannya. Ajaib sekali. Sakitnya hilang ia merasa kagum akan khasiat pilobat itu dan ia merasa berterima kasih kepada si pemberinya. Ia ingin menelan satu butir lagi, tetapi ia berpikir pilobat ini sangat mustajab lebih baik aku simpan untuk keperluan lain kali. Lalu ia mencari tempat yang sepi ia duduk bersila dan mengucapkan jampe menurut petunjuk si gadis pemimpin untuk menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Setelah ia merasa reda lagi, ia baru berangkat menuju ke pegunungan Gerodisan. Ia masih saja khawatir akan keselamatan gurunya, maka dengan ilmu meringankan tubuh ia lari dengan pesatnya. Pada waktu hampir fajar, ia telah tiba di suatu kuil pokok yang terletak di jalan untuk masuk ke pegunungan Gerodisan. Setelah beristirahat sebentaran, ia meneruskan lagi perjalanannya, karena ia pernah mengejar musuh untuk menolong Hang, dan pernah bertempur melawan banyak orang dari partai silat Gobi, ia telah mengenal baik jalan ini dan dapat menghemat banyak waktu. Dengan cepat ia tiba di kaki gunung dengan puncaknya yang tinggi. Ia berhenti sejenak untuk menyelidiki keadaan di sekitarnya dan kenali bahwa puncak itu adalah puncak Banhuteng dan di atas puncak tersebut kuil Banhutsi dari partai silat Gobi terletak. Pada beberapa hari berselang, ia melarikan diri dari kuil itu, sekarang ia datang kembali ia mengetahui bahwa tiap-tiap hao dari kuil Ban Hutsi itu lihai silatnya. Partai silat Gobi sama terkenalnya seperti partai silat Kunlun di kalangan Bulim. Pada beberapa hari berselang, karena menolong Soe Wihang, ia pernah menerjang masuk ke dalam kuil itu, dan setelah bertempur dengan Dahsyat setengah malam dan menggunakan ilmu goheng Heng Bichong Pu, Ia berhasil menolong Soe Hwi Hang dengan melewati semua rintangan-rintangan dari Hua di dalam kuil itu Tetapi ia sendiri telah ditangkap oleh Tio Panto Asu, pemimpin kuil Ban Hutsi itu Dan telah disekap di dalam penjara yang dikitari oleh air Sekarang ia datang kembali ia yakin bahwa jika ia tertangkap PuA, ia tak akan disekap di dalam penjara seperti dulu, akan tetapi ia pasti dibunuh mati atau dibikin menjadi orang cacat seumur hidup. Bahaya atau resiko yang ia harus ambil itu besar sekali, tapi demi keselamatan gurunya, dengan seorang diri ia datang kembali Jurang yang ia harus lintasi lebih daripada 3000 kaki tingginya dan ia merasa letih setelah tiba di atas puncak. Ia beristirahat sejenak, ia mengawasi keadaan di sekitarnya dan bangunan kuil yang besar dan luas itu di dalam suasana yang sunyi senyap menakjubkan sekali. Baru saja ia ingin bertindak maju, ia ingat bahwa ia harus berlaku waspada. "Apakah guruku berada di dalam kuil itu?" tanyanya seorang diri. Jika aku menyelonong masuk, aku melanggar peraturan bulim. Lebih baik aku masuk dengan terang-terangan, dan minta keterangan tentang jejak guruku, Partai Silat Gobi adalah suatu partai yang besar, mereka pasti akan bertindak dengan seksama menurut peraturan bulim pula. Dengan keputusannya ia bertindak maju, tiap-tiap, terdengar suara orang mengejek, ai. Anak ini besarnya alinya. Apa kau tak takut mati? Ejekan itu disertai dengan loncat keluarnya seorang Huo yang bertubuh tinggi besar, tangannya memegang tempat nasi dari tembaga. Huo itu adalah Huo yang BE Kunbu telah jumpai di dekat pinggir sungai tadi. BE Kunbu segera kenali ia dan mengetahui bahwa ia dari Kuil Ban Huosi. BE Kunbu membungkukkan tubuhnya memberi hormat seraya berkata, "Aku adalah dari partai silat Kunlun." Aku tahu kau dari partai Kunlun Si Huo berkata. Si Huo memperhatikan sikapnya BE Kunbu ia yakin bahwa BE Kunbu tak dapat melawan ia, tetapi ia melihat bahwa BE Kunbu tidak gentar, ia merasa kagum ia lempar tempat nasinya ke udara setinggi empat depa. Tempat nasi yang beratnya 100 kati lebih cepat jatuh kembali ke tanah dan ditangkap dengan mudah sekali olehnya. Lalu ia berkata lagi, betul. Di dekat pinggir sungai Bin Kong, kita pernah berkenalan dan aku pernah memperingatkan kau lebih baik lekasi ekas berlalu, tetapi kini malah kau menyatroni kuilku. Melihat caranya Huo Xiu itu menangkap tempat nasi yang berat itu, B.E. Bu terkejut tetapi ia tetap tersenyum akan kemudian berkata, Taisu adalah dari partai Ngobi. Kebetulan sekali aku kali ini kembali ke kuil Banhutsi, sebetulnya. Tanda petik. Si Osheo membentak. Tempo hari dengan memandang peraturan Bulin, aku tidak mengejar kau. Apakah kau kira kami tidak mengetahui bahwa kau melarikan diri? Kali ini kau kembali, bukankah seperti juga mencari mati? Be Kunbu berpikir, Osheo ini adalah suhengnya Tio Pantaisu? Tidak heran jika tenaga dan ilmunya demikian hebatnya. Aku lebih baik menanya dia dengan hormat. Lalu ia berkata, aku dari angkatan muda berani kembali lagi ke kuil Ban Hutsi karena mohon menanya satu urusan. Si Osio menjadi gusar dan membentak, urusan apakah? Dan apa perlunya kau datang menanya kami dari kuil Banhutsi? Dengan tetap tenang B.E. Kunbu berkata, aku mohon tanya, Hian Cheng Tojin dari Partai Kunlun apakah telah datang ke Kuil Banhutsi? Si Huo Shio tampaknya agak lebih sabar, dan ia menanya sambil tersenyum, Kau ada hubungan apakah dengan Hian Cheng Tojin? Hian Cheng Tojin adalah guruku yang budiman, jawab B.E. Kunbu. Aku dan gurumu pernah ada hubungan beberapa kail apakah dia masih tinggal di Kuil Sam Cheng Kuan? tanya si Huo Shio. Tidak. Guruku telah pindah ke kuil Sam Goan Kong di pegunungan Kunlun, jawab B.E. Kunbu. Si Huo Shio tertawa dan berkata, kau lekas-lekas pulang menjumpai gurumu, dan beritahukan kepadanya bahwa sahabat karibnya Tong Pun Huo Shio menanyakan keselamatannya dan kirim salam kepadanya. Ayo kau lekas-lekas turun gunung. B.E. Kunbu terperanjat, ia segera menjelaskan guruku memperoleh kabar bahwa aku tertawan, maka dia lantas pergi ke kuil Ban Hutsi. Dan aku pun lekas-lekas datang ke sini mencari guruku. Si Huo Shio berkata dengan tenang, apa gunanya kau datang? Partai Ngobi dan Partai Kunlun tak ada hubungan atau ikatan, hanya aku sendiri pernah ada hubungan dengan Hian Cheng Tojin, jika kau bukannya murid Hian Cheng Tojin, sekarang juga kau sudah binasa tertimpa tempat nasi dari tembagaku ini. Be Kunbu berkata, di kalangan bulim seorang murid harus menghormati gurunya. Aku angkatan muda datang ke kuil Banhutsi karena ingin mencari guruku. Si Shio mengerutkan kening sebelumnya berkata, tempo hari kau datang ke kuil Ban Hutsi dan membuat onar. Ketika itu aku tidak ada di kuil, karena aku belum kembali dari perjalananku. Barulah sesudah kembali. Aku dapat dengar dari sute aku tentang perbuatanmu kau mengetahui bahwa menerjang atau menerobos masuk ke daerah orang lain adalah suatu pelanggaran besar di kalangan bulim. B.E. Kunbu berlutut di hadapan Hua Shio itu. Untuk pelanggaran itu aku angkatan muda sudi mohon dimaafkan. Tanda petik. Dan kata-kata itu belum habis diucapkan, tiba-tiba terdengar suara ejekan yang nyaring, Kuil Banhutsi bukan tempat terlarang, orang boleh keluar masuk sesukanya, dan tak usah takut kepada siapapun. Kau tak usah minta maaf, dengan demikian, mereka anggap kau bernyali kecil. Lagi pula Tio Pantaisu terlampau congkak. Dia anggap dirinya sangat tinggi, dia sungkan menjumpai orang. Suara yang nyaring dan mengejek itu membuat B.E. Kunbu terkejut. Karena ia kenali suara itu ia bangun dan menghampiri orang yang mengejek itu sambil berseru, Sian Chu. Untuk maksud apakah kau datang ke sini? Sian Chu masih saja menyengir dan mengejek Toasu. Sudah 45 tahun kita tidak berjumpa. Apakah kau baik-baik saja? Aku datang ke kuil Banhutsi karena ada satu urusan, lalu ia berdiri di samping B.E. Kunbu. Tangan kanan memegang seruling batu giok, dan tangan kiri mengusap-usap rambutnya. Tong pun Hooshyo menyahut dengan menyindir, Aku khawatir kau bisa datang, tetapi tidak bisa pulang. "Taisu, aku bisa datang dengan leluasa, sudah tentu, aku pun bisa pergi dengan merdeka. Jawaban itu membuat Tong pun Hooshyo menjadi murka, ia membentak, Mungkin orang lain takut menggempur kau. Tapi aku tong pun Huo Xiao tidak bentakannya itu ya barengi dengan menggeprek Giok Xiu dengan tempat nasi dari tembaga secepat kilat. Giok Xiu mengegos sambil berkata, Ha, kau betul betul ingin mengadu silat dengan aku? Be Kun Bu cabut pedangnya dan menyerang Giok Xiu Giok Xiu loncat mengegos dan berkata sambil tersenyum, Hei, apakah kau sudah gila menyerang aku? B.E. Kunbu menjawab dengan pedang terhunus menuding-nuding giok Sian Chu, aku sedang bicara dengan Toa Asu, mengapa kau memotong pembicaraanku dan turut campur urusanku? Tong Pun Hua berpikir belis perempuan ini betul-betul lihai, jika mau, dia dapat segera melukakan B.E. Kunbu. Aku lebih baik membakar-bakar dia, lalu ia berkata, hei kau tak dapat lawan dia, lebih baik kau lekasi ekas enyah lalu ia berdiri di tengah-tengah mereka, menghadapi Giok Siu Giok Siu menyengir dan mengejek lagi, apakah yang kau khawatirkan? Tunggu sampai aku bicara dengan dia, dan kemudian kita dapat mengadu silat. Tong pun Hua Osio tidak menyahut ia berbalik mengawasi Be Kunbu. B.E. Kunbu masukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan sambil mengangkat tangan memberi hormat ia berkata, Aku mohon menanya Taisu, apakah suhuku telah datang ke kuil Banhutsi? Soal ini aku belum dapat mengetahui jawab Tongpun Hweosil. Tiba-tiba B.E. Kunbu ingat soal gurunya meninggalkan pegunungan Kunlun bersama-sama Gyoksyu Chu ia menanya kepada Gyoksyu Chu, kemanakah guru ku pergi? Giok Siu Sian Chu yang barusan diserang dengan pedang masih merasa dongkol ia menjawab dengan ketus, aku tidak tahu. Be Kunbu Bu Insyaf akan sikap kasar itu, lalu dengan ramah ia berkata, bukankah kau berlalu dari pegunungan Kunlun bersama-sama guruku? Dia bukannya anak kecil yang baru berusia tiga tahun, dia bisa pergi kemana dia suka, bukan jawab Giok Siu Sian Chu. Ha. Mengapa kau menjawabnya dengan ketus, dan selalu menyinggung orang lain dengan kata-katamu kata, kata B.E. Kunbu? Jika aku menyinggung orang lain, kau bisa apakah menentang Xiu Xianchu B.E. Kunbu menjadi bisu, ia insyafia tak dapat melawan iblis wanita itu. Tetapi ia khawatir akan jejak gurunya, dan dalam gusar terampur khawatir, ia berdiri seperti seorang dungu. Gioxiusianchu tertawa melihat sikapnya BE Kunbu. "Jika kau tidak sudi memberitahukan, sudahlah. Mengapa kau mesti tertawa?" kata BE Kunbu mendongkol. Gioxiusianchu mendekati dan dengan suara rendah ia berkata, "Melihat sikap dan wajahmu, aku yakin kau menderita sakit atau luka, betulkah?" "Tidak perlu kau tahu," jawab BE Kunbu masih mendongkol. Senyuman itu menggiurkan hati, tetapi B.E. Kunbu masih membentak, mengapa kau selalu merintangi aku? Aku benci kau. Betapapun kau membenci aku, kau tak dapat membinasakan aku, kata Gyoksyu Siancu mengejek. Ketika itu terdengar dua siulan yang nyaring, dan mereka menoleh lalu terlihat mendatanginya empat orang Huoshio yang terus mengurung B.E. Kunbu, dan Gyoksyu Nah, Bagaimana sekarang? Kata Giossian Chu dengan manja kepada Be Kun Bu, Jika kau membenci aku, kau harus menghadapi Huo Oschiao Huo ini seorang diri. Be Kun Bu tak dapat berbuat apa-apa terhadap wanita yang demikian kepala batu. Dalam keadaan yang terdesak itu, ia pikir lebih baik membiarkan kehendaknya wanita itu. Lalu menghadap Pitong pun Huo Oschiao ia berkata. Taisu adalah kawan karib guruku, dan aku dari angkatan muda tentu tak berani bertindak sembrono, dengan jalan ini aku minta Taisu antarkan aku menghadap kepada pemimpin kuil Ban Hutsi agar aku dapat menanyakan jejak guruku. Tong pun Hua Oshio mengerutkan kening, lalu Miah nanya salah satu empat Hua Oshio yang baru datang, Hian Cheng Tojin dari Partai Kunlun apakah pernah datang ke kuil Ban Hutsi? Hwa Xiao yang ditanya itu talu mengangkat toya besinya dan pegang melintang di depan dadanya sebagai tanda hormat. Lalu menjawab, Teochu belum dengar tentang itu, tetapi pemuda ini adalah pemuda yang telah melarikan diri dari kuil kita, sehingga Ji Su Heng menjadi murka karenanya. Kita tak menduga dia berani datang kembali kali ini kita tak akan memberikan kesempatan untuk dia melarikan diri pua. Tong pun Huo Xiluo pandang wajahnya Be -e Kunbu, lalu berkata, karena aku pandang gurumu Hian Cheng Tojin, kali ini aku memberi ampun lagi kepadamu, Aoyo. Lekas lekas enyah dari sini. Be -e Kunbu yang memikir keselamatan gurunya itu segan berlalu. Ia hadapi giok siancu yang berdiri dengan tenang, mengusap-usap rambutnya sambil tersenyum. Ia ingin menanya pendapatnya, tetapi ia mundur lagi. Kemudian ia berkata lagi kepada Tong pun e Shio, "Aku diberitahukan oleh seorang kawan bahwa guruku betul-betul telah datang ke sini. Jika Taisu menganggap kawan karimnya dari guruku, Taisu tentu suka menolong menanyakan jejak guruku." Tong pun, huo osio menjadi geisah Ia berkata, 'Kau berlalu dari sini dulu. Nanti, setelah aku kembali ke kuil, aku akan menanyakan hal itu. Jika betul, Hian cheng tojin berada di dalam kuil, aku akan membujuk pemimpin kuil ini untuk melepaskan dia.' Taisho, sebagai kawan karib buruku, sudi kiranya memberikan kesempatan kepadamu menjumpai pemimpin kuil. Be kunbu mendesak, 'Belum lagi habis ucapannya itu.' Tiba-tiba Hua Xiao yang tadi ditanya, membentak, meskipun kau bertangan tiga dan berkaki tiga, kau tak berhak menjumpai pemimpin kami. Be Kunbu menjadi marah, dan ia ingin menyahut, tetapi didului Siu Sian Chu yang mengejek, Hua Xishuo ini galak betul. Rupanya ia sudah bosan hidup. Hua Xiao itu sebetulnya murid Tio Pan. Pemimpin Kuil Banhutsi bernama Sinle, ia sangat disayang oleh Tiopan, dan ilmu silatnya pun lebih baik daripada saudara-saudara seperguruannya. Ketika Be Kunbu menolong Hang keluar dari Kuil Banhutsi, ia kebetulan tak ada di dalam kuil karena ia sedang keluar mengurus suatu perkara. Ketika ia kembali, ia baru mendapat dengar bahwa dua Soheng dan dua sutranya tak dapat menangkap Be Kunbu. Oleh karena itu ia sangat benci B.E. -e Kunbu. Akan tetapi Tong Pun Huo shio berada di depannya, ia tak berani bertindak sewenang-wenang. Ia tidak mengenal Giok Xiu Xian Chu, maka ketika ia diejek, ia menjadi makin gusar dengan tak banyak bicara agi, toya besinya menyambar dengan jurus Kim Kong Sok Pik atau baja emas menebas lengan, disertai jeritnya, kita lihai siapakah yang bosan hidup. Dengan tenang dan sambil tertawa Gioksiusian culoncat ke samping B.E. Kunbu mengegoskan sabetan toya besi itu, dan ia menanya B.E. Kunbu, apakah aku harus bunuh dia? Lalu Gioksiusian culoncat ke samping Sinli dan berkata, baik biarlah aku suruh dia merasai sedikit sakit lalu secepat kilat seruling batu gioknya di tangan kanan menyerang dua hu yang berdekatan dan tangan kirinya menepak punggungnya sin lei bayangan mangkok nasi tembaga dan angin yang keluar dari taft seruling bertempur sangat dahsyatnya caranya giok xianchu menyerang bukan saja sangat cepat tetapi juga sukar deka, uga, seolah-olah ia menyerang dadanya Sin Lei, tetapi ketika Sin Lei menjaga dadanya dengan toya besinya, tangan kirinya Giok Siu menepuk punggungnya. Tepukan itu adalah totokan jalan darah di punggung. Sin Lei tidak keburu mengegos atau mengelit, ia hanya merasakan kedua tangannya menjadi lemas, dan toya besinya terlempar di tanah. Tong pun Huo Xiao terkejut. Ia tak dapat membiarkan perbuatan itu. Ia loncat ke depan sambil menumbuk Giok Siu. Xianchu dengan tempat nasi, tembaganya dengan jurus Kai santu liu atau menggempur gunung membuka jalan. Giok xiu Xianchu tak berani menangkis. Ia loncat, mengapung, dan terus menyodok dadanya. Tong pun Huo Xiao dengan seruling batu gioknya. Tong pun Huo buru-buru menahan sodokan itu dengan genggamannya sambil melangkah mundur tiga tindak. Ha! Ha! Taisu, jangan lari. Ayo layani aku main-main mengejek giyok siu sian Ejekan itu disertai sodokan tiga kali beruntun. Tong pun Huo menjerit sambil mengayun genggamannya yang seratus kati bertanya mengitari tubuhnya Teng. Teng! Teng terdengar tiga suara beradunya seruling dengan tempat nasi tembaganya. Tiga sodokan giok Siu Sian Tangkis, tertangkis, dan si Huo menubruk lagi dengan genggamanannya. Meskipun genggaman itu sangat berat, tetapi si Huo dapat mengendalikannya dengan leluasa dan cepat sekali, dan untuk sementara waktu terlihat berkelebatnya bayangan tempat nasi tembaga itu dan mendengungnya hembusan angin dari sabetan seruling batu giok. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu berdiri terpesona. Kemudian Hua Xiao Hua yang lain mulai menyerang Be Kunbu dan Be Kunbu terpaksa mencabut pedangnya melakukan perlawanan. Hua Xiao Hua yang menyerang Be Kunbu adalah murid murid dari pemimpin partai Gobi, Tio Pantaisu, dan ilmu silatnya tinggi. Untung baginya, Sin Lei murid yang terpandai teliti ditotok jalan darahnya oleh Gyo Xiu Cuta berdaya. Be Kunbu harus melawan tiga orang Huo Xiao dengan pedang di tangan kanan Be Kunbu melawan dengan ilmu Hong Kong Kiam Hoat, ilmu silat pedang yang memancarkan sinar, dan tinju kirinya mengirim jotosan jotosan dengan ilmu Cap Wei Hon Chiang, ilmu tinju yang menyerang dari delapan jurusan, pedangnya menusuk, menyabet membacok secepat kilat, sedangkan tinjunya mendorong, memukul, bahkan menyodok seperti palu besi. Di pihak Giok Xiu Sian Chu dan Tong Pun Huo pertempuran telah berlangsung 40 jurus, dan masing-masing telah keluarkan semua kepandaiannya. Tong Pun Huo adalah salah satu dari empat pemimpin partai Gobi, dan tinggi sekali ilmu silatnya. Tetapi menghadapi Gioxiusianchu, ia tak dapat kesempatan untuk memperoleh kemenangan, ia harus menjaga diri dengan sepenuh tenaga. Setelah pertempuran mulai masuk ke jurus 41, Gioxiusianchu menjerit dan dengan ilmu Moim Capwe E Jiao atau mencakar awan dari 18 jurusan. Serulingnya berkelebat-kelebat berkilauan dengan cepat sekali, sedangkan ia sendiri terapung-apung laksana awan di langit. Tong Pun Hua hanya berhasil menangkis dan menjaga diri selama 78 jurus, dan ia mulai keteter lalu tubuhnya sempoyongan seperti orang mabuk arak sambil meloncat ke kiri dan ke kanan untuk mengegos atau mengetit sodokan-sodokan seruling batu giok satunya. Masih untung tempat nasinya dapat berkali-kali menangkis sodokan-sodokan seruling maut itu, dan sekian lamanya ia masih belum terluka. Gyoksyu Siancu yang banyak pengalaman dan sering berkelana di banyak tempat pernah dengar tentang ilmu menggoyang-goyang tubuh untuk membuat mabuk lawan dari partai Gobi setelah melihat Tongpun Hwasyu sempoyongan, ia telah menduga bahwa Hwasyu itu sedang menggunakan ilmu Cuwipwee Sianset Limsimhoat, ilmu menggoyang-goyang tubuh yang dapat membuat Dewa Dewi mabuk, ia segera berlaku waspada. Demikianlah pertempuran berlangsung dengan serunya tanpa salah satu pihak memperoleh kesempatan melukai lawannya. Di pihak Be Kunbu dengan menggunakan ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat dan ilmu tinju Cap Wei Elohon Chiang, meskipun ia tak berhasil menerobos keluar dari kepungan ketiga Huo tapi ia masih dapat mempertahankan diri selama pertempuran yang telah berlangsung 40 jurus. Kemudian di tengah-tengah suara beradunya senjata-senjata tajam dan jeritan-jeritan dari orang-orang yang bertempur terdengar pula suara jeritan yang nyaring sekali tiga Hwoarang yang melawan Be Kunbu segera loncat mundur berhenti bertempur. Demikian pun Tong pun Hwoarang. Be Kunbu menoleh ke arah jeritan yang ajaib tadi. Ia tampak seorang Hwoarang tanpa senjata berdiri satu di jauhnya dari mereka. Huo Xiao itu mengenakan jubah merah, tubuhnya tinggi besar. Dia adalah Tio Pantaisu, pemimpin dari Partai Ngobi. Di sebelah kiri berdiri seorang Huo Xiao berjubah putih, tubuhnya kurus kecil, sedangkan di sebelah kanannya berdiri satu Niko, rahib wanita, yang mengenakan pakaian putih dan berusia lebih kurang 40 tahun. Ketika itu Xin Lei yang telah ditotok telah berhasil membebaskan diri dengan tenaga dalamnya. B.E. Kunbu segera dapat menduga bahwa yang datang itu adalah pemimpin-pemimpin dari Partai Ngo B.J., maka ia lekas-lekas, membungkukkan diri memberi hormat sambil berkata, Aku angkatan muda dari Partai Kunlun mohon berjumpa dengan angkatan tua dari Partai Ngo B.L. Aku B.E. Kunbu menghaturkan hormat. Tio Pantai Su tersenyum, ia mengawasi B.E. Kunbu sejenak, lalu mengawasi pula Gioksyu dan berkata, maafi maaf tidak diduga jago silat yang terkenal di kalangan Keng O, Giyoksyu sudi datang mengunjungi pegunungan ini Giyoksyu Chu tersenyum, Taisu terlampau merendahkan diri Aku hanya datang jalan-jalan saja, kata Giyoksyu Chu. Lalu Tio Pan -tai Su menanya Be-kunbu, -e tidak heran kau berani datang lagi, karena ada orang yang membantu kau Be Kunbu menyahut dengan tergesa-gesa, aku datang kembali ke pegunungan Gerodi hanya ingin menanya tentang jejak suhuku. Huet Shou yang kurus kecil dan berdiri di sebelah kiri tiba-tiba mempelototkan, dan mengawasi dengan beringas kepada Be Kunbu ia menanya dengan suara keras, apakah guru Muhian Cheng Tojin? Betul jawab Be Kunbu. Apakah Tai Su pernah menjumpai dia? Hua Xiao itu berseru, Oni Tsu -hut lalu memejamkan matanya tidak bicara lagi, B.E. Kun yakin bahwa si Hua kurus kecil itu mengetahui jejak gurunya, hanya segan memberitahukan kepadanya, dalam nafsunya ia menanya dengan suara keras, Taiso telah mengetahui jejak suhuku, mengapa tidak sudi memberitahukan kepadaku? Apakah? Tanda petik. Pantai isu tertawa gelak-gelak memotong kata-katanya, "Be kunbu, tahukah kau tempat ini? Apakah kau anggap boleh sembarangan orang datang dengan sesukanya di kalangan Kang Ou telah terkenal bahwa pengajaran Partai Kunlun sangat keras. Rupanya, tata terbitnya kurang sempurna. Aku tak mengerti mengapa ketiga pemimpin dari Partai Kunlun telah mengajar seorang murid yang tak tahu peraturan serupa kau. Dimaki demikian oleh Theo Pantaisu, Be Kunbu tak dapat menjawab, ia berdiri terpaku di hadapannya. Tetapi, Gyo Xiusianchu berkata sambil tertawa, ketiga pemimpin dari Partai Kunlun semuanya baik, menurut pendapatku, mereka lebih baik daripada pemimpin-pemimpin Partai go lagi pula tentang urusan murid dari Partai Kunlun bukan urusanmu, kau hanya berhak mengajar murid-murid Partai Globi dan tak berhak menasehatkan murid dari partai lain. Hua Xiao yang kurus kecil lalu buka kedua matanya dan mengawasi Giok Xiu Kemudian ia menanya, apakah kau jago silat wanita yang bernama Giok Xiu Giok tertawa, betul. Betul. Tapi siapakah nama Tai Su? Aku juga ingin mengenalnya jawabnya. Hua Xiao kurus kecil memejamkan matanya, ia bersabda, Oni Tsu Aku si Huo Tua ini adalah orang gunung, dan nama baikku tidak penting, dan aku tak perlu memberitahukan kepadamu. Niko, rahib wanita, yang berdiri di sebelah kanan tidak tahan tertawa, ia mengejek, di kalangan Kang Ou nama Giok Xiu memang terkenal sekali dan aku juga mengagumi aku hari ini beruntung bisa melihat orangnya dengan kepala metu sendiri lalu ia maju ke depan mengangkat kedua tangannya dan bersabda, Oni Tzu Hout. Giok Siu Sian Chu segera insyaf bahwa ia kini menghadapi musuh yang tidak ringan. Hua Xiao yang kurus kecil dan memejamkan matanya yang ia tak kenal mungkin lihai ilmu silatnya, Tio Pantai Isu ia telah tahu kepandaian ilmu silatnya Niko itu pasti tidak lebih bawah daripada ia dalam soal ilmu silat tetapi ia tetap tenang, sambil mengusap-usap rambutnya ia berkata, jika ingin menguji silat dengan aku, janganlah berlagak menanya ini atau menanya itu. Tanda petik. Ucapan itu ia barengi dengan serangan Sam Tuigoat Goat atau tiga bintang mengejar bulan. Seruling batu gioknya menyodok secepat kilat ke dadanya Niko itu tiga kali beruntun. Niko itu tidak keburu mencabut pedangnya yang dipancangkan di belakangnya, ia hanya mengagus ke samping menghindarkan sodokan-sodokan seruling itu sambil melangkah mundur lima tindak. Kemudian dengan kedua tangannya ia balas menyerang dengan mengirim jotosan-jotosan yang gencar sekali. Tio Pantai isu terperanjat, ia menjerit hei, Gioxiusiancu, partai kami tidak mempunyai dendam atau permusuhan terhadap kau. Mengapa kau dengan tanpa alasan datang ke kuil Ban Hutsi untuk membuat ribut? Hari ini jika kami lepas kau keluar hidup-hidup dari sini, nama partai Golbi tak tahu harus taruh di mana. Dengan sikap yang tetap tenang Giyok Sian Chu berkata, apakah kau kira kau dapat menahan aku dengan mudah di dalam kuil? Kata-katanya belum selesai, Niko itu telah mencabut pedangnya dan menusuk pundak kanannya Giyok Sian Chu dengan jurus Tianli atau Bidadari menusuk dari langil. Giyok Sian Chu menangkis pedang itu dengan serulingnya, dan ia pun balas menyerang lalu kedua wanita itu bertempur dengan sengitnya. Gidek Syusiancu bertempur sambil mengawasi Tio Pantaisu dan Tong Puntaisu yang masing-masing berdiri di sebelah kiri dan kanan, tetapi si Huo kurus kecil masih saja berdiri memejamkan kedua matanya memegang erat kedua tangannya dalam sikap bersembah yang ia pun melihat. B.E. Kun Bu bertempur lagi melawan tiga orang Huo Xiu. Ia merasa khawatir jika B.E. Kun Bu tak dapat bertahan melawan ketiga Huo Xiu itu. Lalu dengan satu serangan cepat dan lihai ia mendesak Niko itu mundur dua langkah, dan ia loncat ke tempat B.E. Kunbu. Tetapi ia tidak menduga bahwa ia dicegat oleh Tio Pantaisu yang segera loncat menghalau dengan mendorong kedua tinjunya ke depan dengan jurus paisan Hai atau merobohkan gunung dan membalikan lautan. Tio Pantaisu yang menjadi pemimpin kuil Banhutsi memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga yang besar, kedua tinjunya bukan main dahsyatnya, dan memaksa Giok Sian Chu loncat mundur pada saat ia loncat mundur, Niko itu menusuk punggungnya dengan pedangnya, Giok Sian Chu berbalik dan mengetuk pedang itu dengan serulingnya, lalu dengan menotokkan kedua kakinya ia loncat ke atas untuk terjun kembali ke bawah dan menyodok Niko itu dengan serulingnya yang dilancarkan dengan ilmu Yun Liong Sam Hiam atau Naga Langit muncul di tiga tempat. Niko itu harus lekas-lekas mundur, atau binasa, disodok oleh seruling lawannya. Benar-benar lihai, iblis wanita ini. Pikirnya, baru saja ia ingin maju menyerang lagi. Tapi terlihat Giok Siancu menjepit rapat kedua betisnya dan segera melonjak ke atas untuk loncat keluar beberapa depa jauhnya. Ia menotok tanah dengan ujung jarinya dan dalam dua kali loncat yang cepat sekali, ia berhasil mendesak mundur dua orang Huo yang sedang mengerubuti BE -e Kunbu. Ia berbisik, "Kita tak dapat bertahan lama, kita harus lekas-lekas melarikan diri." Tetapi BE Kunbu geleng kepala dan membentak, "Aku tidak minta atau suruh kau datang membantu, akui kau boleh lekas-lekas lari. Apabila kau tidak lari, kali ini kita berdua akan binasa." Xian Xiuxianchu mendesak, tetapi Niko itu telah menerjang dengan pedang terhunus dan berusaha menusuk dadanya, sedangkan Hong Xiaohuo yang mengerubuti BE Kunbu juga berbareng menyerang dengan toya-toya besinya. Sambil meloncat tinggi menghindarkan diri dari tusukan pedangnya Niko itu, Giok Xiuxianchu berseru kepada BE Kunbu, "Jika kau betun betul tidak ingin lari, aku pun harus melawan terus." Lalu ia putar seruling batu gioknya dan menyerang secepat kilat kepada Niko itu. Serangan itu hebat sekali dan Niko itu tak dapat menahan. BE Kunbu juga bertempur dengan nekat ia lancarkan jurus Jurus liu Coan air terjun ke dalam sungai, Heng Hua Chun Ji, hujan turun di musim semi, dan Tui Tu. Taisan, menggempur roboh gunung Taisan, dan ia berhasil membuka jalan keluar dari kepungan Hua Oshio Hua Oshio itu. Sin Lei Hua Oshio menjadi lebih ganas melihat Be kunbu berhasil membuka jalan, ia menyerang lagi dengan sekuat tenaga dengan toya besinya. Tapi Be kunbu berhasil mengegoskan diri. Setelah pertempuran berlangsung beberapa puluh jurus lagi, B.E. Kunbu merasa ia akan kehabisan tenaga, Giok Siu yang selalu memperhatikan B.E. Kunbu sambil melawan Niko itu tetek melihat bahwa B.E. Kunbu telah menjadi lelah, kiri feirang bertubi-tubi untuk mendesak mundur Niko itu, lalu loncat membantui B.E. Kunbu. Satu sabetan dengan jurus Tian Goa Layun atau awan datang dari angkasa, memaksa seorang Huo Xiao mundur dan ia dapat berdiri di sampingnya Be -E Kun Bu, Ia berbisik, "Ayo, kita bersama-sama menggempur musuh belum lagi." Ucapannya selesai, satu Joto Santio Pantai Su datang menyerang, Giok harus lekas-lekas loncat mundur. Giok mengejek, "Ha!" Kau menyerang di waktu orang tak berjaga. Beginikah caranya pemimpin partai Godbi menyerang orang dengan curang? Tanpa permisi kau telah menerobos masuk ke daerah kuil Ban Hutsi, Apakah itu tidak melanggar peraturan bulim batas Tio Pantaisu? Giok Chu menyengir dan menantang, "Baiklah. Ayo, kalian semua datang menyerang. Aku siap melawan kalian semua." Ha! Melawan Kau Giok Xiuxianchu tak usah semua datang menyerang, cobalah terima pukulan-pukulanku, kata Tio Pantaisu yang segera dibarengi dengan satu jotosan yang keras. Giok Xiuxianchu menyabet dengan seruling dan mengirim jotosan ke pundak lawannya, Tio Pantaisu harus menarik kembali tinjunya atau hancur disabet seruling. Giok Xiuxianchu tak dapat memperhatikan BE Kun Bu lagi karena ia terpaksa mencurahkan semua perhatian dan tenaganya melawan pemimpin partai gol yang lihai itu, tiap-tiap jotosan membawa maut, karena jotosan-jotosan itu disertai tenaga dalam yang luar biasa dahsyatnya, seolah-olah dapat merobohkan gunung. Giok Chu masih dapat melayani selama beberapa puluh jurus, tetapi ia merasa kalah tenaga, dengan satu jeritan, ia rapatkan kedua betisnya. Lalu loncat ke atas udara dengan serulingnya dari atas menyodok kepalanya dari Tio Pantaisu. Tio Pantaisu terkejut, ia harus lekas-lekas menggegos, ia berpikir, ai. Betul-betul lihai iblis wanita ini. Loncatan itu cepat dan tak terduga lalu ia menunggu lawannya jatuh di tanah untuk menyerang lagi dengan tinju Kim kong coan tinju keras seperti baja. Ialah ilmu tinju partai gol yang sangat ditakuti di kalangan Kang Ong. Giok Siu Sian Chu yang gesit, dan lincah, meskipun ia sudah letih, bukan suatu lawan yang enteng, dan selama pertarungan itu tidak kelihatan pihak mana yang lebih unggul. Tetapi B.E. Kun Bu ketika itu telah terdesak, ia yang berwatak satria terpaksa menggunakan kelihayannya dan melupakan peri kemanusiaannya. Dengan menjerit seperti orang gila, ia menyerang dengan jurus-jurus dahsyat dari Hun Kong Kiam Hoat. Ketika itu Sin Lei Huo sedang mengemplang dengan toya besinya, dan tiga Huo lainnya menyodok atau memukul dengan masing-masing toya besinya. Ya, Keempat Hua Xiao itu menyerang serentak tetapi dengan jurus-jurus Ban Hang atau puluhan ribu tawon keluar dari sarang dan Hui Pateng Cheng atau Gundu Ion besi memukul lonceng, pedangnya terlihat berkilau-kilau menyabet, menebas, menusuk, bahkan membacok Hui e Hua itu. Keempat Hua Xiao itu terpaksa mundur lagi, mereka tak dapat maju. Sin Lei Hua Xiao menjadi gemas, tetapi kagum akan ilmu silat pedang lawannya, tiba-tiba ia loncat maju sambil menyodok lawannya, ia terlambat, karena pedangnya B.E. Kunbu berhasil menusuk belakang lehernya. Ketika ia loncat maju, secepat kilat B.E. Kunbu mengegos, lalu menusuknya setelah putar pedangnya yang membingungkan Hua Oshio-Hua Oshio hua lain-lainnya. Pada saat itu BE Kunbu menoleh ke arah Giok Chu dan Tio Pantaisu, ia melihat mereka sedang bertempur dengan sengitnya. Tenaganya Tio Pantaisu besar sekali dan tiap-tiap jotosan menimbulkan hembusan angin dan Giok Chu harus melawan dengan jurus Moim Capwee E atau mencakar dari 18 jurusan dan hanya terlihat lambaian pakaiannya yang halus dan lemas membingungkan lawannya. Tio Pantai isu bertempur laksana geledek menyambar, tetapi Gyoxyu Sianchu mengelit atau mengegus laksana awan terapung-apung di hembusan angin di angkasa, menanti kesempatan mengirim totokan dengan seruinya. Pertempuran berlangsung demikian dahsyatnya, dan be kunbir yang senantiasa memikirkan keselamatan gurunya yakin tak dapat berhenti bertempur dan tak dapat melarikan diri dari kepungan Hua itu ia harus melawan dengan menggunakan ilmu Gao Heng Bi langkah ajaib, menghadapi empat Hua Oshio dengan toya-toya besinya, lagi pula Hua Oshio Hua Oshio itu adalah murid-murid yang lihai dari partai Gao Bi Heng yang terkenal di kalangan Kang Ou. Setelah pertempuran berlangsung lagi beberapa puluh jurus, Sin Lei Hua Oshio putar toya besinya dan menyerang laksana ombak menyerang pantai, dan karo menyerangnya itu ditelat oleh kawan-kawannya. B.E. Kunbu terkurung rapat, tetapi ia masih dapat menghindarkan semua serangan-serangan itu dengan ilmu Gau Heng Bicong Pu, dan dalam sekejap saja ia dapat loncat keluar dari kepungan untuk mendekati Tong Pun Ho dan berkata dengan suara keras. Hei! Angkatan tua! Kedua partai satu pada lain tidak mempunyai dendam apapun juga, mengapa orang-orang partai Ngo ingin bertempur membinasakan aku? Aku khawatir. Belum habis kata-katanya itu ketika Sin Lei. Hua Xiao datang mengempiang dengan toya besinya, ia mengegos, tapi menyapu kedua kakinya Be Kunbu. Kun Bu. Sapuan itu adalah jurus Sin Liong Chao Teong atau Naga Sakti menyeruduk dengan kepala, suatu jurus istimewa dari ilmu silat Toyang Gobi. Be Kunbu Kun Bu terkejut, dan yakin tak dapat menghindarkan diri dari sapuan itu. Lalu ia loncat, menerkam Sin Leihuo Osio. Tapi ternyata, Sin Leihuo Osio sangat gesit. Ia dorong Be -e kunbu dengan pasang melintang toyanya. Be -e kunbu bertahan dengan tenaga dalamnya, tapi karena ia belum sembuh betul, maka darah keluar dari mulutnya. Ia menjadi nekat dengan jurus cuan im tiguat, atau melalui awan memetik bulan, ia tusuk dadanya. Sin Leihuo dengan ujung pedangnya bagaikan babi hutan yang mogok terluka, B.E. Kunbu mengamuk, dan tusukan dengan jurus cuan im Tiguat itu tak dapat dilakukan lagi oleh lawannya. B.E. Kunbu cabut kembali pedangnya yang telah berlumuran darah, dan satu tendangan dahsyatnya melempar mayatnya Sinle Lei Huo 78 kaki jauhnya. Tetapi B.E. Kunbu sendiri sudah menjadi sangat lelah dan lemas, darah masih terus keluar dari mulutnya, Untung baginya tiga hua lainnya menjadi terpaku melihat sin leihua shio sudah menjadi mayat dengan dadanya yang berlumuran darah B.E. -e Kun dapat kesempatan untuk menahan sakitnya dengan mengerahkan tenaga dalamnya Ketiga hua itu tiba-tiba berbalik dan menyerang ia dengan serentak Agaknya ia akan dipukul mati oleh ketiga hua itu Tiba-tiba dari atas loncat turut Giok Siu Sian Chu dengan jeritan yang membisinkan telinga, dan Teng. Teng. Teng serulingnya menangkis kempangan ketiga toya besi dari Hua xiao Hua itu. Lalu satu gentakan dari serulingnya memukul hancur batok kepala seorang Hua xiao. Ketika itu Giok Siu Sian Chu sedang melawan Tio Pantai Su dengan ilmu Mu Im Wei ia mendengar jeritan BE Kunbu. Ia segera loncat ke samping BE Kunbu justru pada saat ketiga Huashio menyerang serentak. Dengan serangan yang gencar, dengan mudah sekali ia mendesak mundur kedua Huashio lainnya. Ia lihat BE Kunbu sudah tak berdaya, kedua matanya terpejam, mukanya pucat pasi dan pakaiannya berlumuran darah. Dengan tak tertahan air matanya mengucur melihat keadaan kekasihnya itu. Justru pada saat ia bersedih hati, Pong Pun telah mengangkat tempat nasi tembaganya, dan Niko itu telah mengangkat pedangnya untuk loncat mengurung ia dari kiri dan kanan sedangkan Tio Pantai Isu telah mengumpulkan semua tenaga dalamnya untuk mengirim tinju mautnya. Giok Siu mengenak gigi, dan secepat kilat ia totok Niko itu dengan jurus Xiao citian lem atau telunjuk sakti menusuk ke selatan ia telah yakin bahwa Niko itu yang paling gampang digempur Dan betul saja Niko itu loncat mundur ia loncat keluar sambil memeluk B.E. Kunbu yang telah pingsan Tetapi Niko itu setelah loncat mundur segera maju lagi dan mengirim jotosan yang mengenai lengannya B.E. Kunbu Jotosan itu di luar dugaannya Gyoksyu Chu, ia berusaha menangkis, tetapi ia sendiri kena dipukul oleh Niko itu, dan ia rasa lengan kanannya sakit sekali Tio isu membentak, Gyoksyu Chu. partai kami tidak mempunyai permusuhan dengan kau Peristiwa kali ini adalah ciptaanmu jika kau tidak menyerah, jangan harap kau dapat keluar lagi Geox tidak segera menyahut ia sedang menahan sakit dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan sakit dari pukulan tadi sedang sesaat baru ia berkata mengejek kalian semuanya mengaku salah satu partai silat jempolan di kalangan Bueng tetapi tindak tandukmu semuanya tidak satu yang tidak melanggar peraturan Kang Oh Tio Pantai Su menjadi marah ia membentak kau jangan sembarang kata dalam hal apakah kami melanggar peraturan Kang Ou? Dengan jumlah yang lebih banyak kalian memukul kami berdua, apakah ini tidak melanggar peraturan Bulim jawab Giok Chu. Tapi kau telah menerobos masuk di daerah kami tanpa permisi, bukankah kau telah melanggar peraturan Bulim tanya Tio Pantaisu. Ketika itu Giok Chu telah merasa sakitnya hilang dan tenaganya pulih kembali ia tidak bicara lagi. Tapi ia menyodok Tio Pantai Su dengan seru. Ia, Tio Pantai Isu, tidak berani menangkis dengan tangannya. Ia loncat mundur, menghindarkan diri dari sodokan maut itu. Lalu ia maju, mengirim jotosan-jotosan dengan kedua tinjunya. Gyeokseyo Sian yakin bahwa jotosan-jotosan itu seperti palu besi yang beratnya seribu kati. Ia pun tak berani menangkis. Ia hanya loncat mundur, tapi Tio Pantai Iso terus menyerang seperti kerbau gila dan tiap-tiap jotosannya dilancarkan secepat kilat. Giok Xiuxianchu mengerti bahwa ia tak dapat melarikan diri lagi, sambil dengan lengan kirinya memeluk BE Kunbu yang pingsan, tangan kanannya menangkis dan menyerang lawannya. Pertarungan itu bagi Giok Xiuxianchu adalah pertarungan nekat dan jika terpaksa ia rela berkorban untuk membela B.E. Kunbu, ia keluarkan semua kepandaiannya dan dapat meladeni Tio Pantai Isu selama 30 jurus lebih. Tong pun Huo Xiu dan Niko itu hanya berdiri di samping menyaksikan pertempuran yang dilakukan dengan ilmu silat yang tinggi itu dengan penuh perhatian, dan merasa kagum akan ketangkasannya giokxiu Xiu Sian Chu yang dapat menahan jotosan-jotosan Kim Kong Choan dari Suhengnya. Lihai benar wanita ini jika dia terlepas dari tangan kita, di kemudian hari partai Ngobi tentu akan mengalami banyak pusing kepala menghadapi dia pikir Niko itu. Lalu Niko itu bertindak maju satu langkah, begitu pun Tong Pun Shio bertindak maju satu langkah, siap sedia membunuh mati Giok Xiusian Chu jika dia terlepas dari jotosan-jotosan Tio Pantai Su. Sebetulnya selama hidupnya dan selama ia berkecimpung di kalangan Kang Oh, Sian Chu pernah melawan banyak jago-jago silat, tetapi belum pernah ia bertempur demikian sengit dan payahnya seperti sekarang menghadapi orang-orang dari partai NGPD itu. Dengan sambil memeluk BE Kunbu, ia harus melawan lebih hati-hati lagi karena ia harus menjaga juga BE Kunbu dari serangan-serangan A. Pada satu saat ia melihat satu awongan ia menyerang tiga kali beruntun dan mendesak Tio Pantai Isu loncat mundur ia berusaha lari keluar dengan membawa B.E. Kunbu, tetapi Tio Pantai Isu sudah mengejar lagi dengan mengirim satu tinju, Giok Siu telah menduga serangan itu, ia mengagus sedikit ke samping dan tinju itu lewat, lalu seruling di tangan kanannya menyabet dengan jurus Kong Chiok Kai Pin atau burung merak mementang sayap, Tio pantai Su terkejut, ia lekas-lekas tarik tinju kirinya yang ia ingin kirim ke tubuhnya Gyo Xiusianchu tadi dan lekas-lekas mengegos ke samping. Ha, di mana kau ingin bersembunyi mengejek Gyo Xiusianchu? Sambil menotok lagi tubuhnya Huo yang tinggi besar itu. Segera terdengar jeritan keras laksana meraungnya harimau yang sedang mengamuk Tio pantai Su kena ditotok pundaknya dan ia menjerit kesakitan sambil loncat mundur. Enam tujuh langkah, hampir saja ia jatuh tersungkur, tetapi Giok Siu juga kena dipukul punggungnya oleh tinju kirinya Tio Pantai Su sehingga ia pun loncat mundur satu dipa jauhnya dan dijotos dari kiri dan kanan oleh Niko itu dan Tong Pun Shio. pukulan di punggung dari tinju Tio Pantai Su sudah cukup merobohkan ia. Ditambah dengan dua tinju lagi dari Niko dan Tongpun Huoshio, ia telah tambah menderita luka-luka hebat di dalam tubuhnya, dengan memeluk rat-rat B.E. -E Kunbu, ia jatuh telentang di atas tanah. Niko dan Tongpun Xiao lari menghampiri Tio Pantaisu dan menanya berbareng, apakah kau luka parah? Tio Pantaisu geleng-geleng kepalanya dan pejamkan kedua matanya, tetapi tidak bicara. Mereka segera yakin bahwa Tio Panto Asu telah menderita luka parah. Lon Niko itu loncat menghampiri Gyo Xiu yang ketika itu berusaha bangun. Mukanya Gyo Xiu sudah pucat sekali, rambutnya terurai tak keruan, dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tangan kirinya masih memegangi Be Kun tetapi seruling di tangan kanannya telah terlepas. Ia mengawasi B.E. Kunbu dengan tak menghiraukan Niko yang menghampiri dengan pedang terhunus. Niko itu menandalkan ujung pedangnya di atas dadanya Giyoksyu dan menanya dengan sikap yang mengejek, Giyoksyu Chu. mungkin kau tidak bermimpi bahwa kau akan tewas di daerah Banhutsi. Giyoksyu Chu seolah-olah tak gubris ujung pedang yang ditandalkan di atas dadanya, ia mengawasi Niko itu. Lalu memandang lagi B.E. Kunbu yang masih pingsan untuk berbisik, dik. Dikunbu. Bukalah matamu dan pandanglah aku, karena aku segera akan binasa. Darah keluar deras. Dari mulutnya merintangi ucapannya. Niko itu berkata dengan suara gemetar, Giyoksyusiancu. Aku sekarang membunuh kau. Tanda petik. Gyoxyu Sianchu berusaha bangun, dan ia peluk be kun buah sebagai meminta diri karena ia akan meninggalkan dunia yang fana. Justru pada saat itu, suara yang nyaring dan garing memecahkan suasana yang sunyi, senyap, dan tegang itu. Suara itu lantas mengejek, lekas taruh pedangmu, dan mundur tiga langkah. Niko itu menoleh ke arah orang yang mengejek ia dan ia melihat berdirinya seorang tua yang jaraknya hanya satu dipal lebih jauhnya tengah mengawasi ia dan rupanya siap sedia melontarkan lingkaran baja di tangannya. Niko itu terperanjat tetapi si orang tua itu mengancam, apakah kau ingin rasai lingkaran bajaku ini? Ketika itu Tong Pun segera loncat menerkam si orang tua sambil membentak, Hei, Ou Lempeng, untuk maksud apakah kau datang ke kuil Ban Hutsi? Ong Lempeng mengegos dan tangan kirinya menggeprak punggungnya Tong Pun Hua Xiu, sedangkan lingkaran baja di tangan kanannya dilontarkan secepat kilat. Lingkaran gelang tersebut yang sebesar bulan langsung terbang menyerang Tko, harus diketahui bahwa lingkaran baja terbang dari Ong Lempeng adalah senjata yang sangat dimalui di kalangan Kang Ong, angin dari lingkaran itu santar terdengarnya, sekejap saja lingkaran itu telah terbang menyerang kepalanya Niko. Jago-jago silat partai Tian Liong mengunjuk gigi. Melihat lingkaran besi terbang menyerang kepalanya, Niko itu segera menangkis dengan pedangnya, lingkaran beradu dengan pedang, dan kembang api terbit dari beradunya kedua senjata itu, Niko itu rasakan lengannya sakit, dan terdorong. Mundur dua langkah, lingkaran baja itu terbang terus dan membentur satu batu karang yang segera menjadi hancur. Ong Lempeng harus melawan Tong Pun Huo Oshio dan mendesaknya mundur tiga depa lebih sebelum ia dapat datang menghampiri giok Xiu Xian Chu. Ketika itu, Tio Pantai Isu sudah dapat buka kedua matanya, dan orang yang pertama ia lihat adalah Hong Lempeng. Ia bangun dan jalan menghampiri Niko itu menjadi cemas melihat Tio Pantai Isu mendekati Ong Lempeng dengan luka di dalam tubuh. Bagaimanakah dia dapat melawan pikirnya? Lalu ia loncat dan jalan mengikuti Tio Pantaisu Pada saat itu si Huo kurus kecil membuka matanya dan memandang segala sesuatu di sekitarnya Ketika ia melihat Ou Lampeng, ia berseru Ou oh, oh, Si Chu, pemimpin Ou, kau baikkah? Apakah kau masih ingat aku si Huo tua ini? Ia pun menghampiri Ou Lampeng Teguran itu mengejutkan Ou Lampeng Mukanya berubah tetapi lekas tenang kembali sambil memegang lingkaran bajanya ia ambil dari punggungnya ia berkata sambil tersenyum aku baik-baik saja terima kasih tetapi rupanya kali ini kalian bisa menang karena orang-orangmu berjumlah lebih banyak sekonyong-konyong dari bawah puncak terdengar siulan yang panjang dan nyaring suara gemanya agak lama sebelum orang yang bersiul itu tiba di atas puncak Tio Pantai Su menoleh ke arah suara itu, dan melihat bukannya seorang, tetapi dua orang datang berbareng, dan dalam sekejap saja kedua orang itu telah berada hanya beberapa kaki di belakangnya. Mereka mengenakan baju kurung, dan berusia lebih kurang 50 tahun, yang di sebelah kiri memakai baju kurung kuning dan mengikat kepala, bersenjatakan kipas yang panjangnya lebih kurang dua kaki yang di sebelah kanan berbaju kurung hijau, dan di atas pundaknya menonjol keluar sebilah golok besar, sedangkan di tali pinggangnya. Tergantungkan satu kantong piau, piau sama dengan potongan besi kecil berujung tajam. Ong pengnampaknya sangat hormati orang yang berbaju kuning itu, karena ia memberi hormat dengan membungkukkan tubuhnya. Orang berbaju kuning itu tersenyum dan berkata, Ong oh Piau tahu, Pemimpin cabang Partai Silatau, terlampau hormat. Lalu Au Lampeng menghadapi Si Huo kurus kecil dan berkata, "Huo Xiao ini rupanya panjang umurnya." Si Huo tertawa gelak-gelak dan menjawab, "Aku selalu dijaga oleh Hut Cho kau ingin aku Si Huo ini mesti mati bagaimana?" Si baju kuning mengejek, "Aku kira Hut Cho tidak menahan kau untuk kau membantu kami melakukan suatu urusan yang mulia." Si Huo Shio berubah mukanya, ia mengawasi si baju kuning dengan kedua matanya terbelalak. Kemudian ia berkata dengan satu senyuman terpaksa, "Ong Si Chu, pemimpin cabang silat Ong, terlampau mentaat tata tertib. Meskipun pemimpin partai Tian Liang, Penghai sekalipun, dia tidak berani mempermainkan aku Si Huo Shio tua ini. Belum lagi si baju kuning membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Mereka yang baru datang itu semuanya memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, dan suara wanita yang terdengar jauh itu membuat mereka berhenti bicara. Segera seorang gadis yang berpakaian sebagai seorang jago silat wanita lari mendatangi ia berlari-lari sampai di depannya si baju kuning, ia menyekair keringatnya, lalu berkata dengan sengal-sengal. Ai, aku capek setengah mati. Ia berhenti ketika melihat B.E. Kun Bu yang masih pingsan dan sedang dipeluki oleh seorang wanita berpakaian serba hitam dan tak bergerak Ia terkejut melihat wanita berbaju hitam itu mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya Gadis yang baru datang itu tidak Lain tidak bukan ialah So Wei Hang, putri kesayangan pemimpin partai silat Tian Liong, So Penghai Ketika BE Kunbu berpisah dari ia di dekat kota Tiong Leng, ia yang sangat sayang BE Kunbu selalu memikir keselamatannya. Ia mengawasi BE Kunbu berlalu tanpa menoleh ke belakang. Ia menjadi sedih hati dan menangis di bawah sebuah pohon. Entah berapa lama ia menangis. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat seorang dengan baju kuning berikat kepala dan berusia lebih kurang 50 tahun duduk di sampingnya. Setelah mengenali orang itu, seperti satu anak yang manja, ia tubruk orang berbaju kuning itu, dan menangis di dalam pelukannya melampiaskan kesedihannya. Lalu ia keluarkan isi hatinya, Ong Siok, Paman Ong, aku dihina oleh orang, ayahku telah membiarkan aku seorang diri di tempat yang jauh ini, tidak mencarinya, ayah membiarkan aku dihina orang lain." Tanda petik. Sambil mengusap-usap rambutnya, gadis itu, si baju kuning berkata, "Aku telah datang. Siapakah yang menghina kau? Aku nanti berikan hajaran kepadanya." Nampak Sowui Hang berubah menjadi sangsi, apakah ia harus memberitahukan bahwa BE Kunbu yang menghina ia? Harus diketahui bahwa si baju kuning ini adalah pemimpin cabang partai Tian Liong yang lihai ilmu silatnya di antara kelima pemimpin-pemimpin cabang lain, dan ilmu silatnya hanya di bawah Soe Penghai, pemimpin partai silat Tian Liong. Betul namanya sama tingkatnya dengan pemimpin-pemimpin cabang-cabang bendera merah, biru, putih dan hitam, tetapi pada hakikatnya ia menduduki tempat wakil pemimpin partai Tian Liong, dan semua pemimpin cabang itu menghormati padanya, Sow Penghai telah dapat menakluki pemimpin-pemimpin cabang-cabang bendera merah, biru, putih dan hitam dengan ilmu silatnya. Tetapi terhadap pemimpin cabang bendera kuning ini yang bernama Ong Hon Siong Kero menaklukinya lain sekali Soi Penghate telah mengunjungi ia di tempat bertapanya di Pegunungan Yentangsan, dan telah dengan susah payah memujuk ia keluar membantu pemimpin Partai Tian Liong agar ia dapat berdiri sejajar, atau lebih tinggi, dengan partai-partai silat yang terkenal di kalangan bulim. Ong Hon Xiong bukan saja tinggi ilmu silatnya. Tetapi juga mahir sekali di dalam kesusastraan ia paham betul tentang kitab-kitab Si Sunggur Golkeng, sastra kuno dari pujangga-pujangga zaman purbakala dan kitab-kitab suci lain-lainnya. Selama ia bertapa 30 tahun lebih di pegunungan Yentengsan, ia selalu mempelajari dan berlatih segala ilmu silat Ilmu pengobatan dan ilmu melumpuhkan sihir Soi Penghai dapat menjagoi di kalangan Ou dengan Partai Tian Liongnya adalah berkat petunjuk dan bantuannya Ong Hon Siong. So Hang yang sedari kecil selalu mengikuti ayahnya dan menjadi besar selama ada Partai Tian Liong mengenal betul watak dan sifat Ong Hon Xiong pamannya itu. Wajahnya Ki Ng yang mirip seorang pelajar dan ramah menutupi wataknya yang congkak dan adem tak terhingga, dan ia tak suka bertempur melawan musuh, tetapi jika ia turun tangan, maka keras dan kejam serangan-serangan dan hajaran-hajarannya, selama 20 tahun berdirinya Partai Tian Lyong, ia hanya baru dua kali menggempur musuh, sekali diberitahukan oleh Cho Hyong, dan sekali lagi, Sou Hang melihat dengan kepala matanya sendiri. Dan musuh yang digempur oleh Ong Hon Xiong adalah jago-jago silat yang sangat dimalui di kalangan Kang Ong. Jago silat itu mula-mula telah mengalahkan lima jago-jago silat dari cabang bendera kuning sehingga Ong Hon Xiong yang menjadi pemimpinnya menjadi murka, dengan tangan telanjang ia mengirim jotosan-jotosannya, dan hanya dalam tiga jurus, jago silat itu menjadi mayat peristiwa itu dilihat oleh So Hang sendiri. Betul So Wei Hang mendongkol terhadap Be Kun Bu yang telah perlakukan ia dengan sikap yang adem. Tetapi ia sangat sayang pemuda itu ia yakin bahwa jika ia sebut namanya Be Kun Bu, maka pemuda itu pasti tewas di tangan Ong Han Siong, dalam keadaan yang serba salah itu, ia hanya menangis terus. Ong Hon Xiong yang telah menanti jawaban agak lama, dan melihat sikap gadis itu, mendesak, apakah yang memikin kau sedih? Jika kau tak memberitahukan kepadaku, bagaimanakah aku dapat menolong jawablah bahwa pamanmu ini tidak akan mengecewakan kau. Tiba-tiba ia ingat akan peristiwa bagaimana ia ditolong oleh Bek E. Kun Bu ia segera menjawab, Aku telah ditawan oleh para Huo dari Kuil Ban Hutsi, dan telah disekap di dalam gua, sehingga beberapa hari aku ke Aparan. Berapa hari kau disekap dan dibikin lapar oleh Huo Xiu Huo Xiu dari Ban Hutsi, Ong Hon Xiong menanya. Dua hari jawab, So Hong. Ong Hon Xiong tertawa dan berkata, "Baik, aku segera pergi ke kuil Ban Hutsi untuk menangkap Tio Pantaisu, pemimpin partai Ngobi. Lalu kita sekap dia di markas besar Partai Tian Liong dan memikin ia kelaparan 20 hari. So Hui Hang berhenti menangis, dan berbalik menjadi gembira, ia sekair matanya dengan sapu tangannya, lalu berkata, Paman, kita berangkat sekarang ke pegunungan Geronisan, ia ingat juga bahwa B.E. Kunbu sedang menuju ke pegunungan itu. Mengapa demikian tergesa-gesa? Hua Oshio Hua dari kuil Ban Hutsi tak akan lari kemana-mana, kita berangkat besok pun tak akan terlambat kata Ong Han dengan tenang. Tetapi So Wei Hang tak sabar karena dalam hatinya ia khawatir keselamatannya Be -E Kun Bu. Ia geleng-geleng kepalanya dan berkata, aku sangat benci Hua Oshio Hua itu, lebih lekas mereka dihukum, lebih senang aku merasa. Ong Han berkata lagi, tetapi Oh Piao tahu pemimpin cabang bendera merah, dan Yap Piao tahu pemimpin cabang bendera putih telah datang bersama-sama aku ke sebelah barat dari provinsi Sucoan ini, dan aku telah berjanji malam ini bertemu di kota Huayang. Aku harus memberitahukan mereka dulu baru dapat berangkat ke pegunungan Gerdonsan. So Huihang bertambah gembira mendengar bahwa Oh Lempeng dan Yap Cheng juga berada di daerah itu. Dengan manja ia berkata, Paman, ayo kita lekas-lekas pergi ke kota Betapak Betapapun congkak dan sombongnya Ong Hon Xiong sangat setia terhadap So Peng Hai, pemimpin partai silat Tian Liong itu ayahnya So Hui Hang itu, ia pun sangat sayang gadis itu, dan ia tak dapat menolak permintaannya, ia hanya tersenyum dan berkata, Baiklah, kita berangkat sekarang, lalu dengan ilmu meringankan tubuh ia lari dengan pesat sekali sehingga Soe Wi Hang harus mengejarnya sekuat tenaga Ong Hon Xiong tampaknya seperti orang berenggang legang kongkung dengan larinya yang laksana awan terhembus angin dengan pesatnya tetapi Soe Wi Hang harus mengejarnya dengan susah payah Ong Hon Xiong merasa kasihan melihat gadis yang dipaksa berlari-lari setelah menempuh jarak lebih kurang 20 li ia berhenti dan berkata jika kau dapat berlari secepat aku, maka kita dapat tiba di kota Hua yang sebelum gelap, mari aku bantu kau berlari. Lalu dengan tangan kanannya ia mendorong punggungnya si gadis, melanjutkan perjalanannya, mereka berlari pesat. Sekali, dan Soe Wee Hang tak merasa letih lagi didorong punggungnya oleh paman angkatnya itu. Mereka tiba di kota Hua yang setelah hari menjadi senja, Partai Silat Liong juga mempunyai ranting di Kota Huayang, pada saat mereka menginjak Kota Huayang segera datang menyambut dua orang yang bertubuh tinggi besar yang segera membungkukan tubuh memberi hormat di hadapan Ong Hon Xiong. Beberapa puluh ranting di Provinsi Sucoan telah didirikan oleh Ong Hon Xiong, dan semua kepala ranting kenal kepadanya. Kedua orang tadi segera mengajak Ong Han Xiong dan Soe Hui ke suatu rumah penginapan, di mana Kuala Peng dan Cheng telah berada di rumah penginapan itu menunggu kedatangannya. Soe Hui yang cemas akan keselamatannya. B.E. Kun Bu tak dapat berbuat lain daripada mendesak Ong Han Xiong segera berangkat, maka ketiga pemimpin itu menuruti kehendaknya, dengan perahu mereka berlayar menuju ke kota Kateng. Dan setelah mendarat di kota Kateng, mereka melanjutkan dengan berjalan kaki ke pegunungan Gerdoni San Sohui harus dibantu oleh Hong Hon Xiong agar dapat berjalan lebih pesat ketika mereka tiba di puncak Ban Teng, mereka mendengar pertempuran sedang berlangsung sangat serunya. Ong Lempeng paling dulu mendaki puncak itu, dan tiba di atas ketika si Niko tengah hendak menusuk mati Giok Siu Xian Chu. Dengan melontarkan lingkaran bajanya ke arah Niko itu, Oulampeng oh telah menolong jiwanya Geoxiusianchu. tak lama kemudian pun Ong Hansyong dan Yapeng tiba di atas puncak, diikuti paling belakang oleh Soe Hong yang segera menyaksikan B.E. Kunbu dalam keadaan pingsan di dalam rangkulan Geoxiusianchu. Ia menjerit, lalu menubruk tubuhnya B.E. Kunbu. Dalam keadaan yang kacau itu, ia tak menghiraukan orang-orang lain. Ketika ia lari hendak menubruk BE Kunbu, ia kebetulan menghadapi Tio Pantaisu, Pong pun Xiao berdiri paling dekat Tio Pantaisu. Ketika Soe Hui Hang lari menubruk, ia kira gadis itu ingin menyerang Tio Pantaisu, ia angkat tempat nasi tembaganya dan berseru, "Gadis ini besarnya inya dan tempat nasi tembaga itu menggeprak datangi" So Hui Hang yang sedang gelisah dan bingung tidak perhatikan serangan maut itu. Ia hanya merasa hembusan angin ini lebat di punggungnya dan dibarengi dengan suara teng. Beruk tempat nasi tembaga itu telah dikebut oleh kipas baja Ong Han Xiong dan terpental jatuh di tanah. So Hui Hang tidak mengetahui bahwa ia hampir binasa dikejar tempat nasi tembaga itu. Ia terus lari menubruk Be -E Kun Bu lalu merampas pemuda itu dari rangkulan giok Siu Sian Chu. Ia ya, tidak menghiraukan sama sekali orang-orang lain yang mengawasi ia. Ia raba dadanya B.E. E, Kun Bu dan masih dapat merasa jantungnya mendenyut ia ya, membalikan tubuhnya B.E. E, Kun Bu dan berusaha menolong menyadarkan pemuda itu dengan memijat dan menggosok-gosok dadanya. Ketika itu Tong Pun Ho telah didesak mundur oleh Ong Hon Xiong, Sedangkan Ou peng dengan lingkaran bajanya dan ia Cheng dengan goloknya telah siap sedia menanti segala kemungkinan. Ong Hon Xiong tetap bersikap tenang, ia mengipas-ngipas dengan kipas bajanya seolah-olah tidak menghadapi sesuatu, satu kebutan dari kipas bajanya telah membuat tempat nasi tembaganya Tong Pun Huo Xiu terpental dan dua sodokan telah mendesak Tong Pun Hwo mundur ia menyaksikan sikap So Hang yang berusaha menyadarkan Be -e Kun bu. Dengan tenang ia menghampiri dan menanya, Hang Ji Ye, siapakah pemuda yang kau ingin tolong itu? Ong Shok Siok. Lekas tolong dia meminta So Hong Hang. Ong Hong Xiong mengawasi pemuda itu dan menanya lagi, siapakah orang ini? Mengapa kau hendak tolong dia? Lah pernah menolong jiwaku dan aku harus membalas budinya. Jawab So Wei Hong. Ong Hon Xiong tersenyum dengan tenang. Ia berjongkok lalu dengan tangan kirinya ia pijat jalan darah di punggungnya. Be Kun Bu dan kemudian mengurut jalan-jalan darah di bagian perut, lambung dan belakang lehernya. Sejenak kemudian, Be Kun Bu menarik napas panjang dan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Bukan main gembiranya Soe Wi ia membantu Be e. Kun Bu bangun untuk duduk di atas tanah, dan menanya, coba kau lihat siapa yang datang. Be e. Kun Bu tersenyum dan mengangguk ia ingin bicara, tetapi darah keluar lagi dari mulutnya sehingga pakaian Soe Wi kecipratan darahnya. Gadis itu terkejut, lalu merangkul Be e. Kun Bu dengan air mata berlinang. Ong Hon Siong juga mengawasi Giok Siu Sian Chu yang masih terlentang di samping Be Kun Bu dan kedua matanya mengawasi Be Kun Bu yang dirangkui So Hwi Hong. Adegan yang memilukan hati itu telah membuat semua jago-jago silat dari pihak Partai Tian Liong maupun dari pihak Partai Ngobi terperanjat dan merasa kasihan. Ong Hon Siong merasa masgul melihat keadaan demikian, ia menunggak ke atas, Lalu, menjerit jeritannya terdengar seperti meraungnya seekor naga, dan menggetar keras dan nyaring, semua jago-jago silat berdiri gemetar.